Bersama tokoh agama dan ulama Nahdlatul Ulama sewilayah Madura bertempat di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, Rabu 24 Juni 2020. Dan alhamdulillah meletakkan ternyata Kapolda yang baru telah dilantik. Inisiatif pertamanya adalah silaturahim pengetahuan kepada para alim ulama. Jadi ini sesuai dengan kultur Jawa Timur. Insya Allah di bawah pimpinan Bapak Kapolda selalu aman. Orang dia inilah yang dilihat sehari-harinya oleh para santri-santri. Apa yang dilakukan orang dia itu adalah mulia. Sehingga kami mohon apa yang menjadi program-program kita khususnya pada saat-saat pandemi COVID-19 ini orang bagaimana supaya masyarakat kita edukasi, kita sosialisasi menggunakan masker. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini disampaikan oleh para kiai, disampaikan oleh para ulama, para habaib, masuk ke pesantren, insya Allah lebih mudah dipahami dan mengerti oleh